perjalanan menuju Perak. Lokasinya di Perak Barat, tepatnya di Pelabuhan Jamrut, Surabaya Northway. Kita masih cari-cari spot. Biasanya saya sama teman-teman se-angler mancing di Pelabuhan Jamrutnya. Cuma nanti belum tahu boleh apa enggak masuknya, karena kalau biasanya ada kapal pesiar bersandar enggak boleh. Lihat aja nanti spotnya. Ini pelabuhannya, guys. Jadi nanti kita bayar, maksudnya bayar nih. Rp5.000. Ini pelabuhannya. Tapi nanti spot kita mancing ada di sini, belok sebelah kiri. Suasananya gerimis, lur. Tapi nanti kita langsung aja ke spotnya. Kita masih cari. Nah, ini spotnya, kita belok sebelah sini. Ini langsung aja. Spot kita mancing nanti ada di sebelah sini. Ini truk-truk ini. Di sini ada tempatnya memancing. Oke. Ini posisinya ada di Pelabuhan Jamrut, Tanjung Perak, Surabaya. Ini saya bersama dengan dua angler. Angler teman saya ini dari Sidoarjo. Bersama Mas siapa? Mas siapa, Mas? Mas Oki. Ini satunya Mas siapa? Alek. Mas Alek alias Mas Niko. Ini para master dari Sidoarjo ini. Mencoba strike di Pelabuhan Jamrut, Surabaya. Kita ini lagi setting-setting. Kita menggunakan umpan udang urus, udang tambahan, guys. Oke, simak aja videonya nanti. Kita strike apa nanti. Ini banyak angler yang berdatangan. Anglernya baru datang. Ini punya saya. Dan ini rekan-rekan saya. Suasananya di sini habis diguyur hujan dan juga banyak kapal yang beroperasi. Oke, kita tunggu aja nanti kita dapat strike apa. Boncos, guys. Ora ene opo-opo ne. Sing haup angler iki. Kapalnya berlayar lagi, gimana ikannya bisa makan kalau kapalnya aktif? Ora tepak iki, ora tepak. Awak dhewe. Enak. Wong gak ada dioyok ae. Aku gak wani iki tak gosero. Ini ikannya hauk. Baramundi. Iku senare gawe sini. Ini mau balik, guys, boncos. Soalnya banyak kapal-kapal yang ini aktif, mesinnya nyala, dan juga habis hujan airnya keruh, banyak sampahnya di sini. Boncosnya itu luar biasa, sakitnya itu di sini.
Oke, ikuti terus acara mancing dari Sinyu Mancing. Mantap.